Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perpaduan melalui kokurikulum. Saya Muhammad Ifa bin Kadri, penolong pengarah pembangunan bakat murid kokurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Perak, mewakili pengarah pendidikan Negeri Perak, merakamkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Barisan Jawatankuasa Carnival STEM tahun 2021, khususnya kepada Barisan Pengerusi Teknik Hakim dan Teknikal atas kejayaan menganjurkan Carnival STEM peringkat Negeri Perak tahun 2021. Saya yakin Carnival secara dalam talian ini dapat memupuk minat dalam bidang sains dan teknologi, mengembangkan kreativiti dan meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan peserta, di samping merealisasikan kemenjadian murid dalam membentuk murid kalis masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, Carnival STEM peringkat Negeri Perak tahun 2021 merangkumi 5 kategori pertandingan untuk sekolah rendah dan 5 kategori pertandingan untuk sekolah menengah. Pertandingan untuk sekolah rendah adalah seperti berikut. Yang pertama, inovasi STEM. Yang kedua, fotografi alam sekitar. Yang ketiga, bridge building competition. Yang keempat, STEM talent show competition. Dan yang kelima, junior STEM coding challenge. Manakala pertandingan sekolah menengah pula adalah seperti berikut. Yang pertama, inovasi STEM. Yang kedua, STEM decathlon. Yang ketiga, fotografi alam sekitar. Yang keempat, Senior STEM Coding Challenge. Dan yang kelima, Solar Oven Challenge. Adalah diharapkan agar program-program seumpama ini mampu menarik minat dan kecenderungan murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan co-curriculum, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Walaupun kita sedang melalui tempoh yang sukar di mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, namun saya percaya murid dan guru telah berjaya mengadaptasi cara kerja dalam norma baru, terutama dalam menjayakan program seumpama ini yang 100% diadakan secara dalam talian. Akhir kata, tahniah kepada semua pemenang. Johan bagi setiap pertandingan juga akan mewakili Negeri Perak ke peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 22 Oktober tahun 2021. Kepada yang tidak berjaya, jangan putus asa, teruskan usaha anda dan cuba lagi pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.